Lumayan ini, masuk ini. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya akan mencari bahan bonsai ya, atau bahan dari tanaman bonsai yang apa? Dari tanaman ileng-ileng, Mas, ya. Ini tanaman liar ileng-ileng, daunnya seperti ini, Mas. Ya. Yang muda seperti ini, ya. Kalau tua, daunnya seperti ini, Mas, ya. Ya. Tumbuh daunnya seperti ini, ya. Ya, micak, ya. Seperti ini, Mas, daunnya. Ini sangat bagus, Mas, dibuat bahan bonsai, ya. Juga saya pernah lihat di tempat-tempat pameran atau kontes bonsai banyak yang memakai dari bahan ini. Bahan dari tanaman ileng-ileng. Lumayan bagus, Mas. Tapi ya, kalau di daerah saya atau tempat saya itu sangat jarang dari bahan ini. Sangat jarang, ya. Yang banyak itu kalau di tempat saya dari bahan serut. Serut itu lumayan banyak, Mas, di tempat saya. Kalau dari bahan ileng-ileng ini lumayan jarang, sangat jarang. Kalau di tempat saya itu sangat jarang dari bahan ileng-ileng. Tapi saya akan ambil ya. Ini saya sudah menemukan lumayan bagus. Saya juga belum apa punya dari ileng-ileng. Dulu saya pernah punya 4 bahan, tapi sekarang sudah laku semua, Mas. Jadi saya akan ambil lagi ya. Dari bahan ileng-ileng ini. Oke, lanjut, Bro. Dengan pengambilan ya. Ini, Mas. Ini bahan ileng-ilengnya, Mas. Tuh, ya. Ini akarnya, Mas, ke sini, Mas. Tuh. Nah, tuh, ya. Ke sini. Ini juga batangnya masuk ke dalam. Jadi saya akan ambil saja ini. Akan ambil. Saya potong sini saja dulu ya. Potong dulu, Mas, di sini. Ini saya akan jadikan akar. Akar bahan ileng-ileng ini, Mas, sangat mudah hidup. Ya. Sangat mudah dia. Meskipun tidak disungkup dia, Mas. Sangat mudah. Beda dengan tanaman lainnya. Kalau lainnya itu, Mas, harus disungkup. Lumayan sulit, Mas. Tapi kalau dari bahan ileng-ileng ini enggak terlalu apa? Enggak terlalu sulit lah. Ya. Kalau dari bahan ileng-ileng ini. Akarnya masuk, Mas, ke dalam. Akarnya tuh. Masuk. Merambat dia, Mas. Kalau ileng-ileng itu merambat. Saya potong saja kayak gergaji, Mas. Sudah, Mas. Tuh, sudah ya. Sudah. Sudah, Mas. Enggak terlalu apa? Dia enggak terlalu gede, Mas. Tuh, ke sini. Masuk ke bawah, Mas, lagi ke bawah tuh. Tapi lumayan lah ya. Ya, saya akan ambil. Tuh, Mas, lumayan sih. Tuh, ya. Saya potong dulu ya, potong dari sebagian percabangan akarnya, Mas. Lumayan akarnya ini. Ya, dan ileng-ileng ini mirip serut, Mas. Mirip bahan serut ileng-ileng ini. Saya potong di sini, ambil di pengepenannya. Ambil di pengepenan. Ambil di pengepenannya. Ya, lumayan, Mas. Lumayan, kan? Ya. Ya. Ini, Mas. Mantap ini, Mas.
Ilang-ilang bro, ilang-ilang. Tuh mas. Meskipun kurang gede nggak apa-apa mas. Nggak apa-apa. Karena di tempat saya memang sangat jarang mas. Jadi saya ambil saja ini meskipun kecil. Ya. Meskipun kecil kita bentuk. Besok dia akan bagus juga kalau kita bentuk mas. Ya. Kita bentuk. Ya, mas ya. Jadi ini akar mas. Akar semua ini. Bahan ilang-ilang ini atau tanaman ilang-ilang ini tumbuhnya merambat kalau di alamnya. Beda dengan pohon serut. Dia merambat mas. Jadi sangat banyak ya prakaranya ini dan kita bisa mengonsep ya lebih mudah mengonsepnya karena banyak pilihan mas ya. Geraknya itu meliuk-liuk gak karuan mas ya. Jadi kita mau tanam buat raf gini gak apa-apa ya. Buat gaya-gaya ekstrim gak apa-apa mas, terserah. Banyak pilihan mas. Pilihan ini. Jadi lumayan tanam gini ya gak apa-apa kita buat raf gini ya tanam di sini gak apa-apa bagus juga tapi yang ini harus dipotong gini. Kalau kita konsep apa gaya-gaya ekstrim bisa juga mas tanamnya gini ya tanamnya gini mas tuh bisa dibuat gaya ekstrim ya atau bunjin itu terserah mas ya mau ditanam seperti apa gaya bunjin bisa ini mas ya seperti ini gaya bunjin ya kita tanam bebas lah menanamnya ya. Saya akan konsep lagi ini mas. Lumayan ini mas dapat hilang-hilang ini. Potong pakai yang ini saja. Potong pendek. Mas ya, lumayan kan. Akarnya sudah banyak. Dan bahan hilang-hilang ini sangat mudah hidup. Beda dengan apa? Tanaman lainnya nggak usah disukup dia mudah hidup mas ya tanpa disukup pun dia sangat mudah hidup mantap lah ya kita apa buat tanaman bonsai ya itu mas ada pisang bro ini pisang enak ini mas. Sudah matang ini tuh dimakan burung ya. Makan burung coba saya makan satu lagi cukup matang Bismillahirrahmanirrahim aduh jatuh mas. Ambil lagi mas. Jatuh mas. Ini enak mas. Enak pisang jadi dari bonsai sambil makan pisang ini. Oke sampai di sini dulu semoga video ini bermanfaat dan menghibur juga menginspirasi sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan pisang lagi tuh pisangnya lumayan enak mas. Kan pisang. Mantap.